Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas smartphone yang harganya cuma 1,7 juta tapi udah punya performa gaming yang lumayan menyenangkan. Ya pokoknya salah satu alternatif terbaik kalau buat cari HP dengan performa gaming. Ini dia smartphone-nya Sob. Infinix Hot 11, ini yang nggak pakai es, yang nggak lebih nikmat. Yang kalau dilihat desainnya sih udah cakep ya, dengan bodi berbahan polikarbonat yang di finishing glossy. Jadinya tuh seakan-akan kayak dari bahan kaca. Dan bodinya ini tuh punya pola tekstur garis-garis di balik lapisan glossy-nya. Feel bodinya juga di genggaman tuh berasa kokoh Sob. Tapi berasa ada rongga sih antara bodi dengan mesin HP-nya. Ya biasanya sih bodi didesain berongga kayak gini tuh supaya namanya panas mesin nggak ke tangan langsung Sob. Jadinya kalau kita main game agak lama gitu tangan tetap nyaman pegang HP-nya dalam waktu lama. Nah sementara untuk bagian depannya, bagian layarnya, ini masih pakai layar bergaya water drop notch sih. Dan bezelnya juga nggak ramping, tapi layarnya ini dibuat 6,6 inch jadinya nggak berasa kegedean di genggaman. Nggak kayak biasanya HP-HP Infinix ya, layarnya bongsor-bongsor. Jadinya HP ini tuh masih cukup nyaman kalau dikantongin. Oh iya, ngomong-ngomong layarnya ini tuh udah full HD dengan refresh rate 60Hz dan warna yang dihasilkan tuh bagus Sob. Detailnya tuh tetap kelihatan walaupun dilihat dari berbagai sisi. Asli, kualitas visualnya tuh udah termasuk cakep untuk kelas HP harga 1,7 juta. Dipakai di luar ruangan, di bawah sinar matahari juga layarnya masih nyaman, masih kelihatan. Layarnya ini juga responsif banget selama penggunaan harian. Mau buat main game juga responsif. Padahal sebenarnya layarnya ini tuh cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan secara bersamaan. Tapi beneran responsif Sob. Di tes pakai main real drum aja nggak ada tuh yang namanya delay-delay, baik di bagian tengah maupun di pinggir-pinggiran layarnya. Sementara kalau di bagian audionya, Infinix Hot 11 ini tuh udah mendukung fitur yang namanya DTS atau Digital Theater System. Udah gitu, ini speakernya udah ganda Sob, udah dua. Jadi suaranya tuh berasa lebih renyah kalau buat nonton video, dengerin musik, dan juga bikin main game tuh jadi lebih asik. Dan ngomongin game Sob, ini emang HP performa gaming di kelas harga 1,7 jutaan. Udah berasa worth it banget, udah nyaman banget kalau buat main game. Karena HP ini tuh pakai prosesor Helio G70 yang dipadukan dengan 4GB RAM dan 64GB ROM. Ada juga sih varian 6GB RAM dan 128GB ROM. Dan yang Bang Tekno pakai ini, yang 4GB RAM kalau dipakai sehari-hari tuh nggak pernah ya yang namanya ditemuin kendala. Selalu smooth, aman, dan lancar. Kalau internal storage-nya berasa kurang, berasa sempit, bisa pakai micro SD biar tambah lega dan tetap bisa dual SIM. Karena laci kartunya udah triple slot Sob. Udah gitu laci kartunya ini tuh udah dilengkapi sama seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya lebih aman kalau kehujanan. Dan kalau bener-bener fokus ngomongin game Sob, bener-bener udah nggak perlu diragukan lagi nih Infinix Hot 11 ini. Buat HP harga 1,7 juta tuh udah mantap dahsyat Sob. Karena selain performanya udah kenceng, HP ini tuh punya fitur yang namanya Game Assistant. Kalau kita lagi main game ya. Kita swipe aja layar dari pojok kiri dan tahan kayak gini. Kamu bisa deh tuh, hidupin fitur Magic Button yang bikin tombol volume bisa berubah jadi tombol L1, L2. HP mahal kamu belum tentu bisa gini. Ya pokoknya kalau cuma main game sekelas Mobile Legends mah, HP ini tuh udah overkill banget. Udah support mode high frame rate, ya tapi untuk settingan grafis cuma mentok di high. Dan kalau kita main di settingan maksimal nih, terus shadow atau bayangannya diaktifin, kayak yang kamu lihat di layar nih Sob, lancar bener buat mabar. Kalau buat main game Free Fire juga udah enak banget. Saya main pakai settingan grafis ultra, terus resolusinya tinggi, bayangan juga diaktifkan, dan FPS-nya tinggi tuh kayak gini Sob. Lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Berasa smooth banget selama main Free Fire. Bisa banget nih buat ngejar buya. Nah, kalau untuk game kelas berat PUBG Mobile, udah bisa nyaman main di settingan grafis maksimal di HD High. Kalau mendapat FPS tinggi, bisa ke setting smooth ultra atau balance ultra ya. Dan kalau di SD High, kayak gini Sob, ada aja sih drop frame selama main, tapi nggak sering. Dan kalau menurut saya sih masih cukup nyaman ya. Tapi kalau misalkan kamu mau lebih smooth lagi, turunin grafisnya ke balance ultra Sob. Biar lebih asik, biar lebih gampang chicken dinner. Kenapa Sob?
main Genshin Impact. Kalau untuk Genshin Impact, saya nggak saranin ya sob. Pasti banyak banget yang namanya stuttering ataupun drop frame. Karena HP ini ya emang kelas HP harga di bawah 2 juta. Kalau buat main Genshin Impact, pasti ngap-ngapan. Tapi kalau buat kelas harga 1,7 juta, ini tuh udah kenceng banget, udah enak banget buat main game. Dan untuk daya tahan baterainya juga mendukung banget loh buat kamu yang suka main game online. Karena HP ini tuh termasuk irit banget baterainya. Waktu saya cobain ya, waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi sama jaringan WiFi. Baterainya yang 5200 mAh ini, kalau dibuat main game PUBG Mobile sejam pakai settingan grafis maksimal, baterainya tuh cuma habis 14% aja. Terus kalau cuma dipakai buat nonton YouTube Full HD, sejam juga ya, habisnya cuma 6% doang. Jadinya kalau dalam sehari kamu udah main game sejam, terus nonton YouTube sejam, sisa 80%-nya tuh pasti bisa tahan sampai besok pagi. Ya, cuman untuk ngisi daya baterainya aja yang butuh sedikit kesabaran, sob. Karena kalau pakai charger bawaan yang cuma 10 watt aja, ataupun pakai charger yang super, kayak yang saya pakai ini ya, ini tuh chargernya udah 65 watt. Tetap aja, sob, nggak bisa cepet. Dicolokin dan ditungguin 30 menit keisi cuma 28%. Ditungguin sejam baru keisi 51%. Dan mesti nunggu sekitar 3 jam untuk penuh 100%. Ya, kalau ngecasnya pakai charger bawaan yang cuma 10 watt, butuh waktu 3,5 jam sob buat penuh 100%. Oh ya, ngomong-ngomong Infinix Hot 11 ini juga punya sensor yang udah lengkap sob untuk kelas harganya. Iya, ini nggak punya NFC. Kalau kamu pengen NFC, beli yang pakai S. Infinix Hot 11S yang harganya 2 jutaan. Lebih mahal. Kalau ini kan lebih terjangkau. Pokoknya sensor-sensor dasar HP udah ada semua sob. Mulai dari sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor gyroscope untuk virtual reality udah pada lancar dan pada responsif. Kalau mau dipakai buat penunjuk jalan juga udah bisa banget diandelin. Karena sensor GPS-nya tuh udah bisa cepet dan akurat baca lokasi kita. Apalagi udah bisa kompas. Jadi baca petanya lebih gampang. Karena kita tahu kita tuh lagi menghadap ke arah mana. HP ini juga punya sensor fingerprint dengan performa yang udah cepat dan akurat baca jari. Sekali tap jari langsung kebaca dan kunci langsung kebuka. Ya, cuma sayang aja sih, masih di bodi belakang gini. Belum model di samping. Nah, kalau untuk urusan kamera, kalau kita lihat spesifikasi fisiknya sih berasa biasa. Karena kamera selfie-nya cuma dikasih 8 megapiksel aja dengan bukaan lensa f2.0. Ya, tapi seperti biasa, udah punya LED flash kalau mau foto-foto selfie di kondisi gelap. Dan kamera belakangnya juga masih double aja sob, dengan kamera utama 13 megapiksel aperture f1.8. Dan kamera ketiga sebagai kamera potret. Ya kalau yang tengah ini tuh cuma gaya aja ya sob, biar kelihatan kayak triple kamera. Untuk fitur-fitur kameranya juga udah cukup komplit untuk HP 1,7 jutaan. Udah ada mode malam, ada juga fitur slow motion, dan kalau perekaman video udah ada mode cantik dan mode video bokeh sob. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya tuh udah berasa bagus. Hasilnya detail dan jernih dengan warna yang berasa natural. Fitur HDR-nya juga berasa banget efeknya. Pokoknya untuk foto-foto mode auto nggak ada komplain. Udah cukup bagus di kelas harga setara. Nah, kalau untuk mode potret juga hasilnya cukup rapi. Walaupun background fotonya ribet, rumit, dan rame. Yang penting foto potretnya di kondisi terang aja sob. Biar hasilnya juga cemerlang. Dan kalau untuk foto-foto malam hari, kalau pakai mode malam, hasilnya tuh bikin seneng banget. Hasilnya tuh cerah banget, detail dan terang banget sob. Minim noise dan tone warnanya tuh berasa agak ngepop. Cakep lah pokoknya hasilnya. Nah kalau untuk hasil foto-foto selfie, kayak yang kamu lihat di layar sob. Walaupun kameranya cuma 8 megapiksel, hasilnya tuh dapet banget detailnya. Warnanya juga udah bagus mulus, berasa kayak natural aja. Gini sob, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya USB aja, dan kalau dilihat sih ya ini belum ada stabilisasi karena kalau dipakai gini masih guncang ya, masih goyang-goyang kalau buat rekam video. Untuk rekaman video kamera belakang ini sebenarnya bisa 2K ya, tapi saya kasih sampelnya yang full HD aja, yang 1080p aja. Dan di sini kamu bisa lihat kalau buat rekam video kamera belakangnya masih belum stabil. Tapi kalau untuk bagian fokusnya kita cobain ya. Untuk fokusnya lumayan bergerak cepat ya sob ya, pindah fokusnya cukup cepat. Dan kalau mau lihat detail, ini juga udah cukup detail. Keren. Infinix Hot 11 ini tuh pakai UI bikinan sendiri yang namanya XOS yang udah berbasis Android 11. Yang fiturnya tuh banyak banget sob. Nggak kayak Android stock yang polos-polos aja. Mulai dari Xtem. Kalau kamu suka ganti-ganti gaya, ada disediain aplikasi Xtem biar kamu bisa ganti-ganti tema atau ganti-ganti font tulisan. Dan pilihannya tuh banyak banget sob gratisnya. Jadi mau ganti gaya nggak perlu bayar lagi. Terus ada fitur Smart Panel untuk akses cepat aplikasi-aplikasi yang paling sering kita pakai.
Bisa juga akses cepat untuk screen recording. Cuma swipe layar aja dari samping terus tahan di tengah kayak gini sob. Mau dari kiri atau dari kanan bisa-bisa aja. Ada juga mode sosial turbo yang bikin pakai aplikasi WhatsApp tuh lebih menyenangkan. Karena di sini kamu bisa ganti suara kamu. Bisa video call mode cantik, bisa mode intip untuk baca pesan yang udah terhapus. Dan tentunya ada mode WhatsApp yang bikin kuota internet tuh cuma bisa dipakai buat WhatsAppan aja. Terus masih ada Xclone yang bisa gandain aplikasi-aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting populer. Jadi bisa dua akun online secara bersamaan dalam satu HP. Dan banyak lagi fitur-fitur lain yang nggak saya pakai di HP ini. Oh iya, HP ini juga udah bisa yang namanya FM radio sob. Ya, tapi kita harus colokin earphone kabel supaya FM radionya bisa berfungsi, bisa menangkap sinyal radio. Karena earphone-nya dijadiin sebagai antena. Gimana sob? Menarik nggak Infinix Hot 11 ini? Kalau misalkan kamera nggak terlalu penting, yang paling penting performa buat gaming, ini tuh udah worth it banget. Bukan karena kameranya jelek ya, tapi karena HP ini tuh emang belum punya kamera makro dan kamera ultrawide aja sih. Dan segitu aja videonya. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Hot 11. Beli yang S-nya susah. Pre-order belum mulai-mulai, belum dikirim-kirim.